Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore Tribuner. Saat ini saya sedang ada di rest area sekitar Tol Cipali Subang. Nah, sekarang pantauan arus lalu lintas di Tol Cipali terpantau ramai lancar oleh kendaraan roda 4. Tribuner, sebagai informasi, pihak kepolisian telah menerapkan one way di jalan tol Subang menuju Cikampek Utama atau menuju arah Jakarta. Tribuners, one way ini diberlakukan sejak pukul 2 siang hari tadi. Dari pantauan Tribun Jabar ID di lokasi sendiri, dari gerbang tol Subang sudah padat oleh kendaraan yang mengantre sepanjang 300 meter. Pemberlakuan satu arah ini mengharuskan pengemudi dengan tujuan Cirebon harus putar balik. Hingga saat ini kendaraan yang menuju arah Cikatama terpantau ramai lancar sejak pagi hingga siang hari. Berdasarkan data Jasa Marga sendiri, Tribuners, kendaraan yang melintas di GT Cikampek Utama arah Jakarta ini sebanyak 13.250 kendaraan pada Sabtu siang hari. Nah, jumlah kendaraan tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan periode yang sama di hari sebelumnya sebanyak 11.381 kendaraan. Antrian mobil yang menuju rest area ini sudah padat maupun yang mau keluar. Jadi Tribuners, hingga sore hari ini terpantau akan terjadi diberlakukannya one way. Dari Subang, Jawa Barat, saya Nafisah melaporkan.